Tasya, welcome back to Magic Channel. Kali ini kita bakal ngoprek-ngoprek staycation di Vimala Hills karena lagi weekendan. Jadi, hope you guys enjoy. Ini penampakannya kalau dari pintu luar ya. Dan ini di belakangnya ada teras, itu sebenarnya enak buat duduk-duduk, cuman sayang lagi hujan. Jadi sambil nunggu hujan reda, kita nyantui-nyantui dulu aja di dalam rumah. Dan itu emang karena bentuknya villa atau rumah ya, jadi kerasa bener-bener homey, nyaman. Ada TV, speaker, bisa karaoke juga. Aku sambil kerja sih, tetap ya kemanapun bawa kerjaan. Interior di dalamnya juga menyenangkan banget, cocok banget buat short getaway gitu deh. Pokoknya pulang-pulang berasa seger deh. Room tour. Udah berantakan. Ini lagi-lagi baru banget tidur. Ada, mereka sediain kasur lipat gitu ya. Anyway, mana aku request 3. Sini ada king, kayak king or queen, gak tahu. Kasurnya disediain bantal, selimut. Terus ada jam juga di sini. Ada bedside gini, tapi minusnya emang lubang chargernya tuh cuma sedikit gitu kalau di sini. Sayang sekali. Terus move on ke kamar mandi. Oh iya, BTW di sini tuh tiap kamar ada lemari juga. Cuman yang ini tuh atasnya dikunci tapi bawahnya enggak sih. Mereka juga sediain kayak raket nyamuk gitu juga ada ya. Nah, ini lemarinya. Mereka sediain kayak ini bisa buat duduk ya. Kayak sofa kecil gitu. Terus ini tadinya tuh diisi bantal sama spray dan selimut, tapi kita udah keluarin, udah dipake. Dan ini dia kamar mandinya. Maaf ya, lampunya kira ada kurang bersahabat dengan iPhone. Kamera iPhone selalu gini nih. Ini kamar mandinya yang gede, jadi ada dua kamar mandi. Yang di luar nggak pakai bathtub, yang di sini pakai bathtub. Ini bathtubnya tuh. Nah, yang bisa buat berendam. Terus ada shower juga. Terus ini berasa kayak lagi nih terapi jalan ya, pakai batu. Ini mereka juga sediain sabun shampoo, cuman kita udah kebiasa bawa sabun shampoo sendiri, so ya. Yeah. Oh iya, yeah. Terus ini showernya. Tapi ini mereka sedia kayak panas dingin gitu, ada water heaternya. Sangat helpful karena di sini dingin banget. Kemarin aku sampai menggigil. Ini ada sabun cuci tangan, tempat buat taruh siap gigi. Ada aku. Ada apa namanya? Ini wastafelnya. Sebenarnya juga sediain ini hair dryer, penting banget karena kalau mandi malam-malam kan pasti harus keringin rambut kan. Nah, tapi kalau bawa tuh berat. Nah, ternyata mereka di sini sediain. Sangat membantu. Salfok di jidat gue glowing amat, say. Terus ini ada handuk cuci tangan. Terus ada stok sampah, disediain juga tisu bulat gitu, ada cadangan, tisu cadangan juga. Sama ada klosetnya. Dan BTW mereka di sini sedia towel juga ya. Jadi cukup oke, cuman kayaknya jumlah towelnya tidak sebanyak jumlah orang nih. Kemarin kayaknya jumlah towelnya cuma 6 atau berapa. In my heart you make it easy. Di sini tuh kita mau naik ke atas itu. Wah, enak banget nih di atas ini buat berjemur, terus view-nya juga bagus, guys. Bisa lihat rumah-rumah tetangga sambil lihat ke jalan. Ini sebenarnya kalau rajin, sebenarnya aku udah bawa sepatu, cuman mager aja. Di sini tuh bisa kayak lari pagi gitu loh. Jujur, menurut aku di sini tuh rumahnya bagus-bagus, tipikal yang terawat gitu. Mungkin karena emang sering buat disewain ya daerahnya, jadi emang bagus gitu. Ada yang nungguin, yang jaga, bersih-bersih segala macam. Dan menurut aku ini tuh tempat yang enak buat short getaway. Kalau kalian nggak mau yang terlalu rame, terlalu macet, kayak di tengah kota Bogor atau di puncak, itu kan kayak terlalu macet banget ya, kurang nyaman sih kalau aku. Nah, kalau di sini tuh enak buat aku, udah berapa kali nginep di sini, tapi beda-beda komplek ya. Tapi overall sih tetap enak-enak aja, vibesnya sama dan bersih juga, terawat juga, hostnya juga bagus-bagus. Iya, buat ngumpul sama teman-teman pernah, buat sama family juga ini, dan dua-duanya seru sih menurut aku. Jadi kalau kalian lagi nyari mungkin tempat buat kayak weekend getaway atau buat sekedar penyegaran, refreshing gitu,
atau pengen cari yang adem-adem, udah bosen di Jakarta sih, menurut aku ini recommended. Katanya di sana ada pemandangan cantik. Jadi si mami mana nggak kelihatan mami? Tuh tadi mami udah dari sana. Jadi aku mau coba jalan-jalan. Let's give it a try. Ini aku lagi jalan-jalan di belakang villa, jadi bisa ngeliat ke blok-blok yang lain. Dan ternyata ada playground guys, jadi bisa buat main. Cuman sayangnya buat 3-10 tahun. Kalau bebas sih kayaknya gue pengen main sih. Terlihat sangat menarik soalnya. Terus ini udah balik lagi sih ke villa. Ini looknya kalau dari belakang kayak gimana. Jadi emang ada jalan depan belakang, tapi kalau mobil tuh dari depan. Di taman belakang ini, seperti yang udah aku kasih lihat kemarin ya, sebenarnya mereka ada kayak tempat duduk-duduk gitu, enak. Cuman ya namanya juga outdoor dan abis hujan jadi emang kelihatannya agak kotor. Ini kita lagi di Deer Park. Ini fasilitas yang ada di komplek Vimala gitu. Jadi udah di luar cluster. Di sini tuh ada bisa lihat rusa, bisa kasih makan rusa, tapi enggak tahu ya sebenarnya kasih makan ini legal atau ilegal ya. Terus ada kelinci juga. Tuh. Gembul. Dan ini di ikonik taman bunga dari Vimala Hills. Di sini bagus buat foto-foto loh. Oke, udah jadi videonya sampai sini aja. Cie-cie buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan see you on my next video. Cie-cie.